Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya. Nah, di sini ada Nagasaki kipas gantung ya ini ya. Ini yang 860. Nah, ini ya. Oke. Terus ini ada parameter tekniknya ya. Ini ya. Ini ciri-ciri produknya ya. Terus ini produksinya ya. Kita lanjut yang pertama ya. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Langsung kita buka. Nah, di sini terdapat 5 baling-baling ya. Ada 5. Oke. Oke, dari yang pertama dulu ya, cara memasangnya. Oke, nah, jadi ini yang pertama adalah masukkan baling-baling kipas dari sini ya. Pastikan sudah rapet. Kemudian yang kedua cara menggantungnya itu seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Terus kalau yang ketiga nggak boleh menggantung kipas angin yang langsung dengan kabel listrik ya. Yang tujuannya untuk langsung menghidupkan kipas angin. Oke. Ini teman-teman. Ya, sekarang cara melepasnya ya. Setelah digunakan, nah ini langsung tarik aja. Ini harus agak pelan ya kalau nariknya ya. Kalau dipaksa nanti ujungnya ini bisa putus ya. Oke, demikian video tadi. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Salam merdeka untuk negeri yang tercinta.